Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala karim amma ba'd. Sekarang kita akan membahas makruh salat. Apa itu makruh? Makruh secara bahasa itu dibenci. Tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perbuatan ini semua ini tidak disukai karena tidak disukai harus kita tinggalkan walaupun ketika kita kerjakan tidak mempengaruhi kepada sah atau tidak sahnya sholat ketika kita kerjakan pun tidak membatalkan sholat hanya saja ketika kita kerjakan kita rugi ketika kita tinggalkan justru kita akan mendapatkan pahala maka perbuatan-perbuatan ini harus kita tinggalkan di dalam sholat, sehingga kita mendapatkan tambahan pahala. Jadi sekali lagi makruh, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, kalau dikerjakan rugi, bukan tidak apa-apa ya. Atau makruh juga bisa diartikan sesuatu yang tidak pantas dikerjakan ketika sholat. Untuk itu kita hindari. Apa saja makruh di dalam sholat? Pertama, mengantuk. Biasanya ngantuk ini pada sholat subuh. Kalau tahu dia akan ngantuk pada sholat subuh, makanya jangan begadang. Kecuali ada artinya. Seperti lagu Roma Irama. Begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mendapatkan tugas dari pemerintahan, artinya RT kita, kita bagian ronda, niatkan untuk hirosa, menjaga kampung. Dua mata yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dosa-dosanya, dan juga mata yang digunakan untuk melek hirosa, berjaga malam, menjaga kampung kita termasuk hirosa. Maka kalau kita ngeronda itu jangan niatkan ini adalah jadwal saya. Tapi kita niatkan untuk menjaga kampung. Niatkan hirosa. Sehingga begadang kita ada pahalanya. Niat. Kemudian yang kedua, menggaruk. Kalau nggak kuat banget, ya silahkan garuk. Toh tidak membatalkan. Ketika kita menggaruk seperti ini, membatalkan tidak? Tidak. Karena jari ini gerakannya tidak dianggap sebagai gerakan yang membatalkan sholat, kecuali kalau menggaruknya seperti ini, baru batal. Tapi walaupun seperti ini, kita hindari karena hukumnya makruh. Kalau terpaksa sekali karena gatalnya sangat luar biasa, gatal, maka kita bergerak, tapi seminimal mungkin. Artinya ketika pipi kita gatal misalnya, kita garuk dengan satu telunjuk saja. Sehingga gerakan kita diminimalisir. Kemudian selanjutnya menguap. Ngantuknya makruh, begitu juga menguapnya makruh. Jadi kalau bisa ketika mau menguap ditahan. Tapi kalau kita tidak kuat, ya nggak apa-apa menguap. Tapi hukumnya makro. Tidak sampai membatalkan. Kalau menguap, ditutup mulutnya. Karena kalau menguap tidak ditutup mulut, setan akan masuk ke dalam mulut kita. Hanya saja masalahnya, menutup mulut pun sama makro. Ini yang keempat. Jadi menguapnya makro, Menutup mulutnya juga sama makruh. Mau seperti ini ataupun dibalik, sama makruh. Jadi, bagaimana? Tahan sekuat mungkin, mau menguap kita tahan. Tapi, kalau benar-benar tidak kuat, ya silahkan menguap. Toh, hanya makruh, tidak sampai membatalkan. Termasuk menutup mulut adalah menggunakan masker. Jadi solat menggunakan masker itu makruh. Sah tidak solatnya sah saja. Jadi kalau kita solat misalnya di masjid yang sampai saat ini wajib menggunakan masker. Ya ikutin saja. Jangan jadi perdebatan gara-gara kita nggak mau memakai masker. Akhirnya kita nanti diusir, akhirnya jadi berantem, nggak jadi solat. Ikutin saja aturan di masjid tersebut. Toh hukumnya hanya sekedar makruh Tidak sampai membatalkan sholat <tuh> Selanjutnya Iseng Tapi isengnya bukan iseng main-main Seperti menyela-nyelai janggut Ini gak ada gunanya Kalau saya memang gak ada janggutnya ya Cuma satu Termasuk gerakan-gerakan yang gak penting Gatel enggak Tapi kita malah Garuk, padahal nggak gatal, mengusap wajah itu hal iseng, tapi tidak sampai membatalkan. <tuh> tapi kalau main-main, ini bisa membatalkan. Contohnya, bagaimana teman kita sebelah kanan, kita sholat sebelah kiri, kemudian telunjuk kita nyolek teman kita. Niatnya main-main, gerakannya cuma satu gerakan saja itu membatalkan. Kenapa? Ada niat main-main. Berbeda dengan iseng untuk diri sendiri, gerakan yang tidak perlu menyelanyai janggut. Karena Rasulullah pun pernah melihat orang yang sholat sambil menyelanyai janggut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau sholatnya khusyuk maka dia tidak akan menyelanyai janggut. Jadi hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat tinggalkan. Itu hukumnya makruh kalau dikerjakan. Jadi iseng ini termasuk gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Selanjutnya ragu hati kita hilangkan. Karena ragu hati itu termasuk makruh. Contohnya, jadi rumah dikunci atau belum ya ketika sholat mengkir seperti itu. Hilangkan, yakini bahwa barang-barang kita insya Allah aman maka supaya kita ini tenang kunci yang benar rumah kita motor kita kalau kita membawa barang jangan taruh di belakang was-was nanti kita taruh di depan sehingga kita tenang sholatnya tidak ragu termasuk ragu terhadap rokaat yang namanya lupa kan gak bisa dihindari Makanya kita harus benar-benar ingat rokaat kita. Jangan sampai lupa. Ketika kita lupa rokaat, berarti kita masuk pada ragu hati. Ini sudah tiga rokaat atau baru dua. Ini sudah empat rokaat atau baru tiga. Akhirnya ragu. Gara-gara kita mikirnya keluar sholat. Mikirin motor kita, mikirin rumah kita, mikirin sendal kita, bahkan hutang pun kita pikirin. Sehingga rokaatnya bisa lupa masuklah kepada hal yang makruh ragu hati. Selanjutnya yang makruh mengupil. Selanjutnya menoleh. Menoleh ke samping atau melihat ke atas. Hukumnya makruh. Kadang-kadang melihat ke atas itu harus kita pilih. Ketika kita sholat subuh ngantuk, ngantuk daripada jatuh sholatnya batal. Lihat ke atas aja. Biasanya kalau lihat ke atas ngantuknya hilang. Cuman itu makro. Melihat ke atas atau melihat ke kanan. Di sebelah kanan kita ada orang yang ribut misalnya anak-anak kecil. Mending kita noleh. Betul tidak? Tidak. Tapi makro. Karena yang membatalkan sholat itu dadanya yang berputar. Kalau dadanya sampai menoleh ke sebelah kanan, itu baru batal. Tapi kalau hanya wajahnya saja, ini tidak batal, tapi makro. Selanjutnya, menutup mata. Untuk itu, buka matanya. Buka matanya ketika berdiri melihat ke tempat sujud, ketika ruku melihat ke antara dua kaki, itidal melihat ke tempat sujud lagi, ketika sujud melihat ke hidung, ketika duduk di antara dua sujud melihat ke antara dua lutut atau dua paha di tengah-tengah. Kemudian ketika asyhadu alla ilaha illallah melihat ke telunjuk kita. Itu sunnahnya merem makruh. Namun kadang-kadang merem pun harus dipilih. Ketika kita merem bisa khusyuk. Namun umumnya orang yang merem itu justru tidak khusyuk. Kenapa? Biasanya mikir yang enggak-enggak. Mikir di luar sholat. Mikirin mobilnya, mikirin rumahnya, mikirin anaknya. Jadi buka mata sehingga dia sadar sedang sholat. Dipilih juga menutup mata ketika di depannya ada yang mengganggu, ketika sholat menggunakan pakaian yang di belakangnya ada tulisan alumni SMP. Berapa ada nama-namanya? Akhirnya kita sholat malah membaca nama-nama itu. Ketika melihat ke bawah, ada bacaan gajah duduk sarungnya. Daripada kita membaca tulisan itu, maka lebih baik kita merem. Makanya, kalau menggunakan sarung itu, gambarnya jangan di belakang, tapi taruh di samping atau taruh di depan, sehingga tidak mengganggu orang yang sholat di belakang kita. Kita membuat orang lain tidak khusyuk. Jadi, kalau memang tutup mata lebih khusyuk, maka silahkan tutup mata. Tapi kalau tidak menambah kehusuan, lebih baik buka mata supaya tidak mendapatkan kemakruhan menutup mata. Selanjutnya, sholat saat makanan sudah disajikan. Makanan sudah disajikan oleh istri kita, sudah disiapkan di meja kita. Kemudian adzan berkumandang, Allah berlalu akbar, pergi ke masjid. Itu hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Makanan sudah siap saji. Tinggal makan, malah ditinggalkan. Namun, jangan dijadikan alasan. Lebih baik makan ingat sholat. Daripada sholat ingat makan, makanya kalau makanan sudah disajikan, kita sholat makruh hukumnya. Untuk itu, bukan berarti kita makan dulu langsung sholat. Itu pun salah, sehingga kita ketinggalan jamaah, tapi kita mikir lihat jam 10 menit lagi sholat nih makanya jangan sajikan makanan kasih tahu istri kita teh sebentar lagi mau sholat jangan dulu sajikan makanan untuk AA nanti aja setelah sholat baru sajikan makanan jadi dipikir direncanakan jangan jadikan alasan lebih baik makan ingat sholat itu pun salah ya Selanjutnya menahan buang hajat, menahan kencing, menahan buang air besar, menahan kentut itu makruh. Kalau sebelum ikomah sudah terasa, sebelum sholat sudah terasa mau kentut, mau kencing atau mau buang air besar, tapi tidak dilakukan. Ketika sholat semakin terasa kencingnya semakin terasa, pengen buang air besarnya semakin terasa, menahan hal tersebut sampai selesai sholat, hukumnya makruh. Berbeda lagi, sebelum sholat kita nggak kerasa pengen kentut, pengen kencing, pengen BAB. Ketika sholat, Allah Akbar, baru kerasa, kita tahan, itu tidak makruh. Kenapa? Karena terasanya ketika sholat. Jadi sebelum ikomat atau sebelum sholat kerasa pengen kencing, kerasa pengen kentut, lebih baik kencing dulu atau kentut dulu. Walaupun harus tertinggal sholat berjamaah satu rakaat atau dua rakaat. Tetap lebih dipilih menunaikan hajat daripada nanti ketika sholat malah kerasa pengen kencing, pengen kentut. Ini akan membuat sholatnya tidak khusyuk. Selanjutnya yang makruh adalah menempelkan lengan saat sujud. Kemarin sudah dijelaskan dalam rukun fi'li ya. Lengannya nempel ke tanah atau ke lantai. Itu makruh. Kalau dilakukan tetap sah, hanya saja rugi. Kemudian yang makruh lagi adalah membunyikan jari-jari. Nah, seperti itu. Itu hukumnya makro. Kemudian, mengusap kening dari kotoran biasanya kalau masjidnya tidak menggunakan karpet atau karpetnya kotor. Namun, jarang sih sekarang ya, zaman dulu kemungkinan terjadinya itu lebih besar. Kenapa? Karena dulu sholatnya langsung di tanah, jadi... Kalau karpetnya kotor, banyak debunya mengotori kening kita, gak usah diusap. Karena kotoran-kotoran yang ada di kening kita ini semua akan menjadi saksi nanti di akhirat. Kecuali ada kerikil nempel di sini, sakit kita. Daripada nanti sujud yang keduanya tidak khusyuk karena ada kerikil kecil di sini, maka nggak apa-apa. Kita buang saja, daripada sholatnya tidak khusyuk. Toh tidak sampai membatalkan. <tuh> Namun jangan sengaja dibuat kotor juga. Ambil debu, taruh di tempat sujud biar kotor. Sehingga ketika sujud nanti akan nempel jadi saksi di akhirat. Enggak. Alami. Jangan disengaja. <tuh> Selanjutnya hanya pakai kaos oblong tidak menggunakan gamis, tidak menggunakan baju koko, atau minimal jaket lah. Yang penting pakaian kita longgar. Jangan hanya menggunakan kaos, ketat. Sehingga lekuk tubuh kita, bentuk tubuh kita terlihat walaupun menggunakan kaos. Kenapa? Karena ketat. Kemudian, dan lain-lain. Kenapa saya tulis dan lain-lain? mungkin masih banyak makruh-makruh di dalam sholat. Jadi kalau ada tambahan silahkan tulis di komentar. Yang perlu kita perhatikan ketika kita ini tidak melakukan yang sunnah bukan berarti makruh. Walangi ketika kita tidak melakukan yang sunnah bukan berarti kita melakukan yang makruh. Contohnya seperti apa? Ketika sujud, sunnah hidung ditempelkan ke lantai. Ketika hidung kita tidak ditempelkan ke lantai, tidak jadi makruh juga. Intinya yang makruh ini. Kalau di luar ini, silahkan tanyakan. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya, kekurangan saya. Wallahu a'lam sawab. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.